Judi terus. Wow, tu, oi. Serang lupa. Ah, struktur reward nih masuk kita kembali ya. Kita kembali ke lapak jualan ikan. Ini. Empat ya lu, pajangan ya. Tahu minggu ni. Oh ni nak lama lagi ni ya. Dia nak lepas dah. Ah, sontak lah. Ini nak lepas dah. Potong beku ni. Eh, HP ya. Dia bukan HP aku. Dia tak sayang HP. Bapak dia bawa HP. Ha? Bapak dia bawa HP. Begitu ada kali semangat Fatimah aku mau. Selamat libur ya, Boy. Tak mau seminggu ya, Boy. Minggu ya? Sudah. Tak kenal lagi. Ya, belikan tu. Sudah. Nih. Ya. 30. Mati, oh. Kena. Ada yang jatuhnya. Ini apa, Wih, banyak stok ikan nila. Stok ikan nila lepas hiburan. Nila segar, harga murah. Jadi sini kita belikan langsung dari kolam ya ini. Nah, itu baru terpal ini. Jadi ikannya segar-segar. Ganteng abang dia. Seminggu minggu tak ketemu orang ganteng ya. Mantap ya. Jadi sotong beku ini dicairkan lagi ya. Oh, supaya dia enggak beku ya. Ini apa nama nih, Boy? Teknik pelumasan. Oh, pelumasan. Nah, kita sebut dulu ya, apa di dalamnya. Oh, ini masih di box ini. Belum bisa dibuka ini ya. Ini sebelahnya kita tidak tahu ini isinya apa ini. Labi-labi. Ah, mana ada labi-labi sini, Boy. Ada. Ah, ikan nila nih. Ini ikan nila, ada ikan paten. Yang beratnya berapa nih ya? Ini ada ukurannya setengah kilo sampai satu kilo ini. Ikan nilanya masih segar, Boy. Ini murah-murah ya sini. Nah, baru dipanen nih. Ada ikan paten juga. Kita mau pilih sebelah lagi ini. Apa isinya? Belah segel ya? Oh, segelnya jangan dibuka, enggak kelihatan. Ini sepertinya masih segel juga ini. Nah, segel ya. Oh, kelihatan nih. Ah, ini ikan tongkol nih. Ikan tongkol, ikan kumbung, ikan sarden. Mantap. Mantap saja. Bando. 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 Kita spill dulu nih box sebelah ini apa isinya, Boy? Kita lihat dulu. Udang. Ini udang ya. Box ini udang ini isinya. Kita mau lihat sebelah lagi ini. Wah, ini ikan Singapura ini.
Nah, ini bentuk dari ikan Singapura ya. Ini ikan Singapura ini. Nah, ini ikan Singapura, kawan-kawan. Ikan ini enak nih. Siapa enak? Digoreng enak nih. Nah, ya, kalau sini bilang dia asam pedas ini. Ini ikan Singapura ini. Ikan Singapura pun dijual di sini. Tapi ngambilnya dari laut, bukan di Singapura. Ini sebelah ini apa isinya? Ini ikan nila lagi. Kita stok ikan nila ini banyak nih. Ikan nila ini laku di pasaran ini. Nah, ini adalah proses melepaskan sotong beku ya dari esnya. Nah, ini disiram pakai air biasa ini. Nah, ini sudah dilepas ini, boy. Jadi tak boleh ditarik ini ya, boy, ya. Putus kepalanya. Nah, ini yang udah lepas ini. Ini udah siap dijual ini. Caranya disiram pakai air supaya sotong beku ini lepas. Ini pakarnya nih. Nah, ini pakarnya ya. Ini pos ikan nih. Pos ikan ini. Jadi hari ini baru masuk kita seminggu liburan. Mana aja libur, woi? Liburnya ke mana, woi? Jadi libur kemarin tadi tuh kemana tuh? Lama ya liburannya? Lama. Lama ya. Oh. Wah. Kembali ke setelan awal ya. Kembali ke pabrik. Oh, bangga beli. Proses pelepasan sotong beku lagi dilakukan. Nah, ini belum siap jual ya, kawan-kawan. Ini jangan ditarik, kalau ditarik dia putus dia punya dagingnya ini. Nah, sotong beku ini ya. Itu lagi prosesnya, proses pelepasannya ya. Wah, ini yang beku tadi ya udah siap dijual nih, kawan-kawan. Nah, ini dia. Jadi hari ini lumayan ramai nih di pasar selepas liburan. Terus kurang ada jualan sayur. Ikan lele ada 1-2 kilo ya, 2 kilo ada ini. Besar nih lele jumbo. Hah? Tapi cabe kalau beli termasuk murah lah kalau jual 60. 80. 60. Iyalah. Beto konten kah? Cabe. Ini lele jumbo dijual secara segar, kawan-kawan ya. Ini besar-besar sekali ini. Nah, ini ukuran sampai 2 kilo ini. Macam pembina lah. Dia selalu ikut. Okay.
Kalau gitu ya. Ini ikan pari tinggal ekornya, parinya sudah dijual ya kawan-kawan, ekornya. Iya, ini dia. Parinya sudah dijual, ekornya ya. Itu ya. Hei. Oke, boy, ini kita mau pulang dulu. Nanti kita sini lagi. Oke. Okay? Okay.